Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Mahasiswa dan mahasiswi Win Raden Intan Lampung secara umumnya, khususnya kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A, B, C, D, dan juga E, serta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah di Prodi Hukum Tata Negara di kelas A, B, C, D, E, dan F. Terakhir, kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Adab Prodi Ilmu Perpustakaan di kelas B, Bapak berikan himbauan kepada kalian yang sebagaimana saya sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah metode studi Islam, mata kuliah Tahsinul Quran, juga mata kuliah Tahsinul Qiraah, bahwasanya untuk 2 minggu ke depan sampai pada tanggal 30 Maret 2020 perkuliahan kita akan dilakukan secara online. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan perkuliahan ini, pembelajaran ini secara online, yang perlu mahasiswa dan mahasiswi ketahui, yang pertama adalah kalian perlu melihat, nanti mungkin kalau ini nggak jelas akan Bapak share di WA gambar-gambar atau tulisan yang Bapak pajang ini. Ya, ini yang pertama, mahasiswa melihat daripada akun YouTube, melihat daripada akun YouTube, yang mana akun YouTube ini nanti ada video pembelajarannya yang insya Allah akan Bapak upload itu maksimal di hari Minggu jam 8 pagi kalian semua sudah bisa melihat video pembelajarannya dari mata kuliah metode studi Islam ataupun mata kuliah Tahsinul Quran maupun Tahsinul Qiraah. Selanjutnya, setelah kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi semua menonton video tersebut yang insya Allah durasinya 60-90 menit, maka mahasiswa perlu mengakses daripada situs rioromanda.wordpress.com. Di situ akan ada soal-soal yang perlu mahasiswa kerjakan. Setelah melihat situs tersebut, maka mahasiswa mengirim jawabannya pada email saya, yakni rhz.ramanda@gmail.com. Jadi Bapak ulangi lagi, yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi menonton video pembelajaran di YouTube RRH Tube Channel. Yang kedua, melihat soal di situs rioromanda.wordpress.com. Dan yang terakhir, mengirim jawabannya pada email rhz.ramanda@gmail.com. Mungkin cukup sekian pemberitahuan yang perlu Bapak sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Bapak akhiri. Subhanallah
wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.